Perang melawan peredaran narkoba terus digalakan. Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 3,5 kg. Meski berhasil mendapatkan barang bukti, namun pemilik barang haram tersebut yang merupakan warga negara Nepal bernama Saran Kumar Tamang meregang nyawa diterjang peluru tajam. Menunjukkan tempat pertemuan dengan si orang si penyuplai tersebut, tiba-tiba si tersangka berusaha merebut senjata daripada salah satu anggota tim dan kemudian mendorong dengan kuat, tapi dengan sigap teman dari anggota tim tersebut segera langsung melakukan tindakan tegas dan terukur untuk menjaga ataupun body system terhadap teman daripada anggota tim. Belum diketahui dari mana pelaku mendapatkan narkoba yang kemungkinan akan dijual secara eceran, polisi hingga kini masih melakukan upaya pencarian pelaku lainnya yang diduga merupakan para pemain jaringan narkoba internasional. Baitu Erlambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network.